38 dolar, murah banget. Dan ini tuh 42, ini ada kayak kacang merahnya gitu. Terus ini ada mangga. Welcome back my YouTube channel. Kembali lagi dengan YouTube kesayangan aku. Nah, di video aku kali ini aku sudah berada di salah satu restoran restoran Thailand, dan di sini aku mau nge-review salah satu masakan makanan yang katanya enak banget dan unik penyajiannya. Dan tadi aku udah pesen ya guys ya. Udah pesen. Sekarang tinggal nunggu makanannya datang. Pokoknya jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke. Stay tune terus. Nah guys, sekarang makanannya udah dateng. Dan ini penampakan makanannya. Nasi dan ada berbagai lauknya ini. Campurannya, ini ada wortel, ada kacang mete kayak gitu. Terus ada nanasnya juga. Terus ada udang, kayak nasi goreng gitu loh guys. Kayak nasi goreng gitu. Ini tuh ada omelet. Omelet itu isinya kayak ada nasinya gitu. Dan ini seperti kalian lihat, ini udang goreng. Dan okay. Esnya, es campur. Es campurnya ini cantik banget kan guys. Es campurnya seperti ini. Lihat, seperti kalian lihat, es campurnya cantik banget. Oke guys, sekarang kita cobain makanannya gimana rasanya ya guys. Ya, suka gorengnya mau. Cobaan sih. Ada ininya. Apa yang cumi-cumi? Ya guys. Ini ada cumi guys. Ambilin. Ada cumi, ada ayam, ada udang, ada nanas. Coba nanasnya ya guys, enak. Kalau itu gimana rasanya? Ini ya nasinya. Ini cuman kayak apa ya? Kayak manis aja lah ininya. Ini asli tomat, jadinya rasanya super kecut. Baca. Kalau ini benar-benar crispy, kering banget udangnya. Coba lihat. Jangan sampai blur, jangan sampai blur. Oke. Kalau ini nilainya sama 7. Soalnya aku bukan pecinta makanan manis. Itu ada sup apa ya? Kayak sup, kayak rumput laut ini. Ini makanan Jepang, jadinya supnya ini tuh rumput laut. Bukan Thailand ya ini? Yang ini makanan Jepang dan yang satunya makanan Thailand. Iya. Ini nggak sama ya. Kalau ini supnya enak banget, sumpah seger minum ini. Habis makan ini minum ini cocok. Coba gimana? Kalau segernya gitu? Enak banget lah, seger banget. Kalau dipaduin gitu makanya nilainya jadi 8. Tambah 1 aja, jangan banyak-banyak ya. Dan aku mau coba ini es krimnya. Ya. Udah, kelihatan.
Nah, guys, lihat di dalamnya itu ada coklat ya ini ya. Coklat, stroberi, susu, vanila. Lihat, guys, sama jagung. Ini kayak bukan di coklat deh, guys. Ini itu kopi. Iya, kopi. Coba lihat kopi. Ini kopi, guys. Bukan coklat ternyata. Ini esnya itu kayak disasak gitu, guys. Kayak setengah di blender atau disasak gitu, jadinya teksturnya lembut banget. Ini kelihatan banget rasanya itu meresap sampai dalam ininya. Bener-bener kalau kita potong gini tuh masih ada warnanya gitu loh, enggak cuman luarnya aja yang ada warnanya, ternyata dalamnya itu jauh lebih enak. Ketemu jam 11, akhirnya makannya hampir jam 1, guys. Kelaparan orangnya, guys. Sambil nge-vlog, sambil lapar, guys. Kalau kalian gak subscribe ini channel, wah, kasihan, guys. Gani. Oke, guys, sampai sini perjumpaan kita hari ini. Dan pokoknya jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, bye-bye.